Oke, di sini saya mau memberikan yang lama mungkin. Jika kita memberikan mungkin 80.000 semacam ini. Dan sekarang jika ini saya hapus dan saya memberi komen di sini dan saya simpan lalu saya pergi ke sini reload, maka cookies sudah aktif dan sekarang di sini saya mau mencek apakah ada cookies dan di sini akan lama dideteksi. Oke, masih ada dan ini akan bertahan sampai beberapa jam dan saya bisa menghilangkan cookies dengan cara semacam ini. Oke, di sini saya mau menambahkan waktu setting dan saya memberikan copy di bawahnya dan saya memberikan waktu hapus dan di sini saya hanya mengurangkan. Oke, semacam itu dan saya masih tetap menggunakan ini, saya copy lalu paste dan saya membuat set cookie nama album dan waktunya saya memberikan hapus dan seperti itu. Dan jika sekarang saya simpan dan saya pergi ke sini, oke, dan di sini saya hilangkan dengan komen dan sekarang saya lihat maka akan hilang. Dan mungkin saya bisa menambahkan if di sini, if cookies nama ditemukan echo mungkin semacam ini dan else echo mungkin semacam ini. Dan jika saya simpan sekarang lalu saya lihat di sini, maka cookie sudah terhapus. Dan jika saya set lagi di sini dengan waktu plus dan jika saya pergi ke sini, oke, di sini waktu setting. Oke, waktu setting. Dan saya reload lagi. Maka sekarang otomatis akan terdapat cookie. Dan jika di sini saya hilangkan dengan komen dan saya simpan dan saya hanya mencek ada cookie atau tidak. Saya simpan lagi. Dan jika saya reload masih terdapat cookie sampai beberapa waktu ke depan, beberapa jam ke depan. Dan untuk menghilangkannya, saya hanya mengaktifkan ini. Dan sekarang jika saya aktifkan ini, saya simpan dan saya reload. Saya reload lagi, maka sudah tidak ada cookie. Dan sekarang tidak ada cookie. Oke, sekian pembahasan tentang cookie, bagaimana kita bisa menghidupkan cookie dan mematikannya. Kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam.